Amit ge. Syaratnya seperti ini katanya. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semuanya bate-bate ke online dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Apa kabar semuanya? Semoga bate-bate ke online yang selalu menyaksikan tayangan ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pemirsa, di video kali ini aku jalan-jalan bersama dengan tetangga-tetanggaku, pemirsa, itu di sana. Ini mau menghadiri acara brokohan. Brokohan itu kalau di daerah sini itu syukuran bayi yang baru lahir, seperti itu pemirsa. Jadi dibancai apa ditungai nggo denger nek bayi ini sudah lahir, dan apa namanya ini lahirnya hari ini, beratnya ini, seperti itu. Ini adat yang masih sangat kental sekali di daerahku pemirsa. Ya kita lihat ya. Kita lihat ritualnya seperti apa, cara-caranya seperti apa. Monggo. Assalamualaikum. Ah, soteng enggak apa-apa ya? Padahal aku ya urung atus. Diundang bae Sekar, aku lempet iku mbahan lho, Bu. Halo, wis ayo kulo delok lho. Oh, halo ganteng. Salim dulu. Oh, apa nenek karo murete yo tambah buan ternak suarane. Salim dulu yo kalau ini dari RT 1 dan RT 2 sudah kumpul semua. Dia mau ning dalan rong saliman, saiki ning kene saliman. Ya. Salaman. Buatan ketinggal bu, lu bisa ayu nih kayak gini kok. Amit, lihat bayinya. Amit. Assalamualaikum. Disoteng ge. Oh, laiku bayinya. Bebinya. Yuk kita lihat adik bayinya. Nyun sewu. Ya Allah. Salim dulu. Salim dulu. Pinter. Ya Allah. Ini adiknya. Cewek nopo cowok? Cewek. Alhamdulillah. Lahirnya pinten berat ya? 32. Hari Kamis. Ya besar ya 32, ya Allah. Pengen meluk gendong. Mengkemon lagi. Rian sing pertama berapa tahun? Nggih. 1 bulan. Oh, maksudnya selang nggih menunggunya. 15 tahun nggih. Ya Allah. Namanya siapa, Pak? Ini pemirsa 15 tahun alhamdulillah. Yang pertama umur 21 bulan dan langsung punya adik. Ya Allah, mboten ngertos loh. Pas selama hamil yang kedua nih. Kula kaget ya. Adiknya mana adiknya? Adik mana adik? Alhamdulillah nggih. Mbak Yanti pun mriki. Nek rencange kula
penantian 11 tahun. Terus apa disukai cepat, cepat ngapain begitu lahir anak pertama selang berapa langsung ngapain refill ya coba sejujurnya ngapain dan mulai berbagi pada orang tua berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Anopo ingkang dados hajat keluarga Bapak Anang kali Bunana dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadir kita di Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka Bapak ingkang dados hajat dipun Bapak Anang sekeluarga lan rawuhipun panjenengan sedaya dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarate menular. Bubur apa menular ya Allah. Sinar senular, buari nular. Buari menular. Niku lho buari menularan. Burep to nggih. Amin. Dalam. Jalan iki kula kersane tularan nggih, engke gendong anu mundut pedak. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Mari Bu. Ayo adik-adik cantik ini. Adik-adik cantik. Baru-baru kok wes. Adik aku rebutan. Eh enggak tahu nih. Halo. Nanang nyon sewu. Nyuwun ngek sekedhik. Nggih. Amit nggih. Nyuwun gedhe sekedhik. Nggih amit. Oke, okay, sudah cukup. Syaratnya seperti ini katanya. Pasti. Monggo. Ndang ketularan nang selamat nggih. Selamat kakak. Kakak kecil. Oh, gimana? Insyaallah habis ini nggih. Cium Jo. Wah, ini jadi kakak kecil sekarang. Iya. Pun nggih monggo matur suwun. Assalamualaikum. Ya Allah. Dilihat itu sendalmu. Monggo. Dari mana, No? Monggo aku ditinggal rombonganku. Ditinggal rombongane. Ya Allah. Kita mau pulang dulu pemirsa. Bu Eko kok boten enten nggih? Bu Eko. Iya. Tesek teng anu, sekolah. Ya Allah, alhamdulillah nggih 15 tahun penantian punya anak satu ber 21 bulan sudah punya lagi bribil. Tapi sering kan pulang ngoten. Tetek iki langsung. Tetek langsung. Kabeh ora kena di nganu, tolak ora kena ya disuwun tetep nyuwun tapi nek dereng rezekine ya dereng. Kadang ning ati mak jelek ngono anggere dereng. Wah lho randang-dang kancane ya Allah rasane ning ati. Rasane langsung aduh mentale nek dereng rezeki. Monggo. Ini nanti pas Pak Teo pas pulang pemirsa dari itu nanti di. Oke pemirsa, ini sudah di rumah dan Pak Teo pas dilalah pas pulang.
Jadi nek wong ning dalem kan aku muni Pak Teo pas saya pulang pemirsa aku dimakan bareng ki wis Pak Teo lagi teko kae sik cuci tangan Pak Teonya. Ya dipong anu sendok. Assalamualaikum halo pemirsa. Ya Allah ya ya. Aku ya. aku udah nganu apa kejenenge merinding ngono rasane koyo melok apa kejenenge terharu ngono. Soalnya Bu yang punya hajat ini tadi Pak Nanang dan Pak Anang dan juga Bu Nana ini 15 tahun. Penantian pas waktu anak pertama itu 15 tahun baru punya anak. Dan anak yang pertama itu baru usia 21 bulan. Jadi rong enek rong tahun. Ki wis adik wis metu. Masyaallah. Dan pertama cowok dan iki cewek. Masyaallah. 15 tahun ya. Yo. Rezeki wis gak ngarah ketukar pun. Jadi dhewe mok cuma isone ikhtiar mbek berusaha ngono. Jadi kita juga gak akan kecil hati tapi kita juga gak berhenti untuk berusaha dan berdoa pemirsa. Karena semua itu kan sudah digariskan sama Gusti Allah. Wis ana sing garisi, dhewe iki rasa melu ngukuri ngono pemirsa. Berdoa ditungai iki pesan. Duh, iki lho pemirsa sing marai khas. Hancur. Apa? Iwol. Iwol. Lah iki sing marai khas nek enek. Berarti ngono yo, review brokoan iwol-iwol Nogosari mendut apa ki putri mandi. Wis saiki dimakan iki ne ya, berkate ya. Ah. Di Allah. Buterno. Ngene iki enak. Kayak teri. Ya. Ini kan sendiri gini. Langsung pemirsa tak nikmati bersama dengan Pak Teo. Kayak teri pemirsa. Ben untuk berkah itu nanti. Amin. Oke, ngene apa? Bubur abang. Filosofinya apa ya bubur abang ini ya? Yo, berkah nak wes. Bismillah. Nunggu pemirsa anak. Ini kita makan nasinya yuk. Di review. Cekali bun. Biasa nek apa brokoan ki mesti identik dengan urap dan momoh tempe pemirsa. Urap pemirsa ayam. Urap apa gudangan? Gudangan. Momoh tempe. Momoh tempe ini dulu. Wow, kandel banget. Kandel. Tahu Bali dan mie dan peyek. Nah, ini kok neng telah sarang terus nganu. Tak kata lo gedung-gedung bi. Orang usah. Kowe larang moro neng gue tegalan gue gedung-gedung barang. Mas ayah, mas apa? Langsung dinikmati saja ya pemirsa. Gak julep ini. Jadi nak julep ya. Julep dicampur dengan suci. Neng gue nendi neng mulut. Kok piring sing gede. Enaknya memang seperti itu pemirsa neng urapan ini kita diulek nanti ya. Ya Allah, dungane mawon ki pemirsa semua, mungkin jenengan semua yang belum punya keturunan juga segera dipunyai rezeki keturunan. Lho, nganu miki. Pejuang garis 2. Tangane Pak Dewe enak dinek kon mulut banget. Kabeh sak kuwi ne. Kak mine kok usah ki mine gula awak kuwi penting iki ne. Gak sak bunyi pun. Nah, kena yuk pih cara nengok. Sak bunyi gitu. Iya, sak bunyi. Nah. Bismillah, monggo pemirsa. Momok tempe ini kuandeli. Paling zaman cilikanku nek diundang ngene iki apa nek pas bancaan tiron ngono iki ya. Enek ndoke godokan iki mbek godok-ndok godokan. Pahit ae lho. Nah.
kayak kancaku. Bertahun-tahun juga, puluhan tahun lebih. Mungkin dua anak, aku dua anak. Papat. Alhamdulillah. Cepet. Nganu. Aku ngarannya beribir. Tidak ada, tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Iya, benar. Kun fayakun. Nah, itu lah pemirsa. Wal-wal. Ya, wal-wal ya. Bel-bel. Apa bel-bel? Bel-bel. Wal-wal apa bel-bel? Nah. Jodohnya kan? Apa? Gula jawa. Nikmat sekali. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video kami lagi. Jangan bosan-bosan untuk memberi support kami, memberi saran dan kritik kepada kami, dan yang kita yang butuhkan itu pemirsa, nggak ada yang manusia nggak ada yang sempurna. Terima kasih banyak untuk semua pada online, mungkin jenengan semua yang belum mempunyai keturunan, amin, juga punya keturunan juga, berjuang garis dua, semangat, amin, tetap berusaha, berdoa, ikhtiar, amin, dan juga mungkin yang urung duwe jodoh diundang ditemukan jodoh nih. Amin. Amin. Nah, pokoknya semoga apa yang kita impikan, apa yang kita doakan semua terwujud. Amin. Amin. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah dari kami, perbuatan tinggal laku yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Di pemirsa mohon dimaafkan nggih. Semoga semuanya para batik online diparingi sehat lancar, amin, dalam mencari rezeki, amin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.